Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tajum Berita Jember. Pemirsa Komunitas Perupa Jember atau KPJ bersama UKM Kesenian Universitas Jember akhir pekan ini menggelar pameran gelar karya seni rupa dari para seniman handal di Jember. Gelaran ini pemirsa menampilkan berbagai karya seni yang menarik dan penuh warna. Pameran seni rupa bertema meningkatkan eksistensi seni dalam metamorfosa dalam bingkai karya. Berlangsung di Jember Creative Laboratorium atau J-Club Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang mulai hari Kamis 17 November 2022 lalu. Pagelaran seni tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Komunitas Perupa Jember atau KPJ dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian Universitas Jember. Sekitar 123 lukisan dari berbagai jenis, corak, dan objek menghiasi setiap ruang dan sudut J-Club siap memanjakan mata para pengunjung yang hadir. Dari berbagai karya yang dilukis menggunakan berbagai metode ini, para pengunjung dapat memahami karakter dari masing-masing seniman yang namanya terpampang di bingkai lukisan. Tidak hanya berasal dari warga dan pegiat seni belaka, lukisan-lukisan hasil karya pejabat daerah, kaum disabilitas, dan juga para juara nasional turut meramaikan gelar karya kali ini. Mulai dari lukisan pemandangan, abstrak, kegiatan manusia, hingga tiga dimensi tersaji di pameran kali ini. Adanya gelar karya kali ini bertujuan tidak lain untuk membangkitkan kembali gairah seni rupa di Kabupaten Jember yang sempat meredup akibat pandemi COVID-19. Masyarakat pun diharapkan semakin tertarik dan memahami nilai dari suatu karya, beserta seluk-beluk proses kreatifnya usai berkunjung ke gelar karya kali ini. Terus harapannya dengan adanya ini apa saja, Pak? Satu, menyemangati teman-teman seniman, karena kita sudah lama vakum dengan adanya pandemi. Terus yang kedua, semakin kita mengenalkan, semakin naik citra seniman selama zaman saya dulu. Kalau jadi seniman sih orang tua tidak setuju. Karena kita mengenalkan seniman tidak, iya, tidak seperti yang apa kita bayangkan. Ada disiplinnya, ada ketekunannya. Mengingat Kabupaten Jember sejatinya kaya akan bakat-bakat gemilang di bidang seni rupa, pameran kali ini diharapkan mampu menjadi sarana publikasi yang mampu mendatangkan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya datang ke sini apa, Pak? Mbak, kalau boleh tahu. Mau lihat lukisannya, saya suka melukis juga. Ah, begitu. Mbaknya sudah suka melukis sejak kapan? Gimana? Suka melukis sejak kapan? Sejak SMP kelas 3 suka banget. Mbaknya ini melihat gairah seni lukis di Kabupaten Jember seperti apa sih, Mbak? Terus dengan adanya gelar karya ini, Mbak, harapannya apa, Mbak? Ya, harapannya di sini karena dikenali di masyarakat itu bisa melontarkan pertanyaan gitu. Aman gitu. Oke, terima kasih banyak dengan Mbak. Rizka. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Tidak hanya pameran lukisan, gelar karya kali ini juga mengadakan pelatihan menggunakan cat lukis bagi para pengunjung. Spot berfoto juga disediakan dengan memanfaatkan lukisan tiga dimensi sehingga mampu menghasilkan foto yang tampak nyata. Pameran gelar karya seni rupa ini bisa menjadi referensi libur akhir pekan bagi Anda dan masih akan dibuka sampai tanggal 20 November 2022. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.